Balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers. Sebenarnya no. Oke, jadi di video kali ini kita akan ngebahas soal Power Koi yang versi terbarunya, teman-temannya. Jadi ini ada versi terbarunya dari Grow Launcher Bang Poikuy. Iya, makasih banget ya Bang Poikuy ya udah mendengarkan suara rakyat gitu. Suara rakyatnya ya. Banyak banget ini ya. Gara-gara gua bikin video yang itu sama banyak fans ya. Meledak, sorry banget ya Bang Poikuy ya. Jadi ya ini sebenarnya aku tahu Bang Poikuy itu udah sibuk teman-temannya. Jadi kalau kalian maksain dia. Nah, ini aku membahas APK-nya dulu ya teman-temannya. Jadi di sini Bang Poikuy udah update teman-temannya, udah update. Tapi dia bilang kayak gini ya sama viewernya atau fansnya lah istilahnya ya. Jadi bahwa dia belum bisa memperbaiki masalahnya itu teman-temannya karena keterbatasan waktu. Balik lagi ya, keterbatasan waktu di real life-nya dia teman-teman. Dan dia bilang kayak gini ya, kalau banyak bug ya jangan gak usah keluar-keluar. Gak usah keluar-keluar ya, katanya gitu. Ntar gue fix satu-satu dah. Sampai marah loh Bang Poikuy ya tuh. Bukan marah sih istilahnya, dia ngingetin gitu. Tapi si Bieber-nya nih gak mau gitu ya, masih tetap kekeh gitu ya, masih keluar-keluar gitu. Ini gak lama lagi nih ya, ini gak lama lagi nih ya Hendry bakal dengerin nih, keluar-keluar anda ya, gerdup gerdup gerdup. Di banned dari Discord-nya Poikuy, mampus kalian. Ya intinya balik lagi ke diri kalian teman-teman ya. Jadi kalau kalian kayak gini teman-teman ya, intinya ya bersabar aja teman-teman. Jangan terburu-buru teman-teman ya, karena kalau kau kalau teman-teman dengan terburu-buru, hal hasilnya jelek teman-teman, hal hasilnya juga buruk gitu, hal hasilnya juga nggak bagus gitu, nggak maksimal juga kalau kalian terburu-buru juga gitu. Nah, tapi di sini dia bilang katanya jangan mengganti apa ya, dia lupa mengganti nama gitu ya, lupa mengganti namanya. Terus dia lupa dia nggak sempat waktunya ngedesain ngedesain iconnya, icon dari Grow Launcher itu ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kalau misalnya Bang, aku mau nonton YouTube Bang sampai main GT ngebot Bang, bisa nggak ya Bang? Ya itu masih bug mungkin ya, kemungkinan masih bug teman-teman ya, kemungkinan masih bug. Karena jujuran aja ini masih bug ini kok Hendry rasa ya, karena kalau untuk floating floating GT-nya ya pasti masih bug ini kalau menurut Hendry ya. Tapi ya tenang aja, diperbaiki nanti satu-satu teman-teman ya. Tapi mohon bersabar teman-teman ya, Hendry hanya bisa ngomong aja karena ini nggak bisa Hendry download ya. Komputer Hendry nggak support juga, dan HP Hendry juga mau meledak kalau misalnya Hendry download itu teman-teman ya. Ya, jadi udah menjadi korbannya ya teman-teman ya, gara-gara ngebot gitu ya. HP Bang Hendry aja sampai meleduk loh, meleduk HPnya Hendry, meleduk, dia tuh meletek gitu loh, sampai layarnya tuh udah mau lepas gitu dari casingnya gitu, nggak mau lagi menyatu gitu ya. Aduh, kacau ya. Gara-gara apa? Gara-gara ngebot sampai ngecas gitu. Sampai banyak yang bilang katanya, wah ini HP-mu mau kembung gitu, meledak, mau meledak gitu. Ya itulah teman-teman ya. Tapi jajaran aja bukan Bang Poikuy aja, Genta juga udah update juga teman-teman. Jadi sebelum Poikuy update, Genta udah duluan update untuk versi Android-nya. Tapi versi Android-nya nggak maksimal juga teman-teman ya. Belum maksimal juga karena ya beberapa fitur mungkin ya yang nggak bisa berfungsi, atau ini aku juga nggak tahu teman-teman. Tapi kalau kalian mau beli, langsung aja beli teman-teman kedua aplikasi ini teman-teman ya. Nah, tujuan Hendry ya, ini banyak dari teman-teman juga nyaranin aku, bukan banyak sih istilahnya, ada satu oknum yang bilang sama Hendry, Bang, lu nggak apa, lu bikin konten untuk nge-share kayak Discord Poikuy sama ini biar Ubisoft tuh tahu loh, ini ada cheatnya loh, ini. Sebenarnya aku bukan, tujuan aku bukan yang ke situ teman-teman, tapi buat kalian nih, buat kalian yang ingin saja mau pakai cheatnya silakan ya, silakan mau pakai cheatnya kayak gimana terserah ya, udah Hendry share gitu ya. Kalian bisa cek aja di deskripsi aku tuh, udah Hendry taruh linknya di situ. Nah, apalagi yang kurang
kalau kalian mau beli ya silahkan beli, kalau nggak mau beli ya sudah, kalau nggak mau dibanned ya udah nggak usah beli gitu. Ya itu intinya aja, ya balik ke diri kalian gitu. Sebenarnya Ubisoft sih ya memang dia memperbaiki sistemnya gitu ya. Sampai saat ini pun setelah winter ini pun puzzle tuh beredar, puzzle matematika itu beredar teman-teman ya. Di akun besar, di akun ini ya masih tetap akun supporter kena juga teman-teman. Tapi nanti yang dicoba upgrade ke akun SS teman-teman ya, SS Super, yang dimana itu kayaknya butuh perjuangan banget ya paling atas itu ya. Ya cuman ini aja sih yang Hendri bisa bahas teman-teman. Thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir. Dan next nanti kita bakal lanjutin lagi video-video berikutnya. Oke? Dah, cuman ini aja ya. Thank you buat Pekoy udah update. Mantap ya. Tapi semangat Pekoy ya untuk kuliahnya. Semoga kamu tahun depan atau 3 tahun nanti kamu bisa jadi sarjana dan membahagiain orang tua kali orang tuanya. Mantap ya. Oke, see you the next time kita di video berikutnya. Dadah.